warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video pendek aja teman-teman. Ini kita sudah aktivitas panjang. Tadi maunya kita ajak jalan-jalan kemanapun dia berada. Jadi kali ini kita dia biar istirahat dulu. Istirahat sambil kita kasih minum sama kasih makan. Tadi sudah habis pisang, kurang lebih 3 pisang. Nanti kita sampai rumah kita kasih makan lagi teman-teman. Kita sudah cukup bikin video hari ini tentang edukasi di dalam hutan. Besok kita coba lagi edukasi lagi di dalam hutan seperti apa dia kalau ini banyu. Oh, air sebenarnya kita pengen main di air, cuman kita nggak tahu airnya itu jeruk apa enggak. Maksudnya dalam apa enggak. Karena biasanya itu di sini tuh rada apa jenenge? Cerah, apa jenenge? Transparan airnya. Ora butek. Oh, enggak keruh. Jadi sekarang keruh, jadinya kita takut itu seberapa dangkalnya dia. Nih, sambil istirahat aja, teman-teman. Kita kasih makan tadi, kita kasih makan. Ya begini. Ciki-ciki kecil-kecil ini sambil kita kasih keran. Keran. Kita lagi minum-minum. Ya minum. Ilate njopo lho. Ya kalau sudah tenang seperti ini wis aman. Mate enggak sing kaya wah bingung gineng-gineng iki. Kan ada monyet seperti itu. Dia kadang bingung di tempat manapun dia berada, ya mesti bingung. Ini alhamdulillah kita sudah tenang dimanapun dia berada. Aduh, gondes lu miring banget. Berat. Dengi sing mau. Rangi sing. Turun. Kok kaya ndodoke lho, jengkinge lho. Ratoe rang wong motoe. Rang wong motoe tuk 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 tuk. Gerak-gerak, Bro. Wong, ada orang, Bro. Sangat dia ada orang yang cari pisang. Tak kira on MB1 ya, Mas. Kalau kayak gandulan lho. Oke. Teman-teman. Biar dia istirahat dulu, dia sambil istirahat sambil menenangkan diri, nanti kita ajak pulang karena seperti biasa dia masih takut sama saya yang pakai masker maupun pakai helm, dia masih takut. Jadi biar dia tenang dulu sambil istirahat, ambil nafas, nanti kalau sudah dia sudah tenang baru kita ajak dia pulang ke rumah. Sambil rasa kisah meh jam 11 kurang 15. Sebenarnya kita masih punya video satu lagi, yaitu kita ajak dia renang, Bro. Tapi ternyata tempatnya tidak seperti yang kita pikirkan. So, kita ke tempat yang lain. Mbah itu. Berarti ki ono sing duwe pisang iki. Hooh. Ki piye Mas wong iki? Iya, sama-sama sing duwe. Ki pisang-pisang mau beres sama maling. Oh, dia sih dijemit nganu. Tepok ya. Turun muk. Kok turun tar apa nih gua tuh? Ya setuju. Ini udah umur 2 tahun ya. Ya berarti. Kurang tahun ya. Seko kosong seko 2020. Ayo kayak pas poso-posonan gitu. Poso apa orang ya? Urung. Kayak Februari ya. 2020 kan saiki 2022 tahun kita tunggu sampai dia besar tuh sampai tapi lanang kan lanang ya cilik ya kita isi cilik kali awalnya rong gede nak sih kan gede gua punya gede gede nak sih gede beriwon ya wah keren yang langsung kita terus pelihara sampai dia besar tuh. Karena ini satu-satunya teman hidup saya yang membawa saya sampai ke titik ini. Sreget toh. Sampai
Are golek ke kanca ning untuk kandangnya wis bagus banget. Jadi buat teman-teman yang nanya kandang, nanya kandang itu memang kandangnya itu sama sebanyak nanya kandang-kandang mas sebenarnya. Nah itu memang kandangnya itu mahal, sebenarnya mahal. Itu kandang untuk pitbull, kalau teman tahu. Kira, untuk anjing-anjing pitbull itu kandangnya gede, seperti ya. Itu kandangnya kuat seperti itu untuk anjing pitbull. Dan itu kalau diangkat untuk satu orang nggak bisa bro, itu biasanya untuk dua orang angkatan. Jadi ini kayak emang berat banget. Jadi untuk dua monyet pun yang ukuran segini pun masih aman, ukuran dewasa pun masih aman dia. Yang penting posisinya, dia harus naruh posisinya itu seperti apa biar tidak tiba. Soalnya kan biasanya nanti goyang-goyang toh. Nah, nek pakai besi holo itu bisa bengkok kalau sama ini gendesnya ini. Besi holo bisa bengkok. Kalau bisa ngedek gitu pangani. Aneh kan pisangnya sing pisang sing bijinya banget lho pas kapan kau duit ya si kuih nasi ini pisangnya apa ya pisang pokok. Aku saya gue ngerti caranya, daripada tuku pisang neng pasti mending tuku buah neng ngarep dimangan. Oh besok itu semua kok gede jalan sih besok ya. Ya orang poso, sing aku tuh pas aku tak tinggal di Malang itu kan kayak apa itu kayak pisang, apa, kates karo semongga lho apa-apa itu kayak kayak gerpir organi itu ngewu lho rui wis di ngano ya, wis di plastik ngano ya di berapa lho, aku ya itu ngewu lho rui kayak wis mending bisa juga kurang dino wala, daripada itu sing pisang kaya atas-atas lagi pangan radian malah apa radian? Radian ya, pisang sing yang pasti malah radian atas soalnya. Dan dia pisangnya sing kayak mau lo pisang mas mau kupu mau lo. Oke kita kasih minum nih. Ya minum sih. Terus dong. Terus ya. Terus. Oke teman-teman terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menonton video. Nah, cocotinya web. Oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton. Raisa aku nelan. Oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe video kita kalau menurut bermanfaat. Karena ini satu-satunya video edukasi tentang di mana monyet kita berada, di hutan maupun di kota kita akan bikin edukasi. Mungkin teman-teman yang pengen dibikinkan video yang seperti apa, mungkin komen di bagian bawah, bang. Tolong dong bikinkan video cara melatih monyet. Wah, bang, tolong dong bikinkan video cara menjinakkan monyet. Banyak, silahkan komentar di bagian bawah, nanti kita akan balas satu-satu. Kalaupun memang kita perlu bikinkan video, kita bikinkan video kan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, see you next video. Bye-bye.